Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Ya, sore ini bertepatan dengan tanggal cantik ya, 22/02/2022. Sore ini berapi terlihat ya, saya memantau dari jarak 21 km ya, dari sisi selatan. Ya, tepatnya di persawahan Kampung Pelosok Kuning, ya utara Kampung Pelosok Kuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Ya, sore ini terlihat ya puncaknya, bisa kita lihat dari jarak yang lumayan jauh ya, 21 km ya, dari sisi selatan ya. Saat ini pukul 16.17 WIB ya, inilah penampakan Gunung Merapi yang saat ini statusnya juga masih siaga atau level 3 ya. Guguran juga terus terjadi. Ya. Bila pagi ya saya ada di sekitaran lereng Merapi Kaliurang ya, sore ini saya ada di sekitaran kampung halaman ya. Ya, inilah saudaraku dimanapun Anda berada, penampakan Merapi yang sangat indah. Dari sudut manapun ya, Merapi ini sangat indah, gagah ya. Luar biasa Merapi ya, memberikan rezeki buat semuanya. Ya, terlihat kubah lava yang berada di Baradaya ini ya. Ini yang sangat aktif sekali ya, mengeluarkan guguran. Ya, terlihat juga kubah yang berada di tengah ya. Semakin menjulang ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Ya, sore ini saya ada di tengah persawahan ya, di utara kampung halaman ya, tempatnya di Kampung Pelosok Kuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Dari kejauhan ya, Merapi sangat indah sekali ya, walaupun masih ada awan ya, namun puncak terlihat ya. Hari ini hari cantik ya,
tanggal cantik maksud saya. 22/02/2022. Luar biasa ya. Dari sudut manapun Merapi ini sangat indah dan mempesona ya. Mudah-mudahan di fase erupsi ini tetap aman-aman selalu. Terima kasih semuanya. Salam sehat, tetap semangat, dan salam tangguh. Ya, dari sudut manapun Merapi ini sangat indah ya, mempesona. Ya, memberikan rezeki buat semuanya. Punya siklus erupsi ya. Ada siklus panjang 100 tahunan lebih ya. Ada siklus 5 tahunan, 7 tahunan. Ya, ini itulah Merapi yang begitu unik ya. Unik, menarik ya. Salah satu gunung teraktif ya di dunia ya, sehingga pos pemantauannya juga di berbagai wilayah ya, karena Merapi ini perbatasan dengan Jawa Tengah, Yogyakarta ya, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ya, ada Boyolali, Klaten ya, Magelang, dan tentunya adalah Sleman, Yogyakarta. Di semua daerah tersebut ada pos pemantauan ya, begitu luar biasanya Merapi. Semua sudut ada pos pantaunya. Belum lagi ya kamera CCTV yang dipasang di sejumlah penjuru ya. Tentunya ini adalah untuk mengamati ya aktivitas erupsi Merapi tentunya ya, dan juga aktivitas-aktivitas Merapi ya, karena Merapi ini adalah gunung api aktif ya, teraktif di dunia ya. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada ya. Sampai saya ini agak ya belum makan siang, jadi agak mendredak. Ya, yes, saudaraku dimanapun Anda berada, inilah penampakan Merapi di sore hari ya, di tanggal yang begitu cantik ya, 22/02/2022 ya. Dan momentum ini tidak akan keulang lagi ya. Ya, tahun depan ada tanggal 23/03/2003. Tentu ada momen yang sangat indah juga ya. Masih satu tahun lagi. Ya, oke, saudaraku dimanapun Anda berada, ya, puncak masih terlihat ya, walaupun diselimuti awan tipis ya.
baru saja terjadi guguran yang ke arah barat daya. Ya, demikian pemirsa pantauan aktivitas erupsi Merapi di sore hari ya, di tanggal cantik, tanggal 22/02/2022. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.